Saya kira tanpa pengorbanan dari mereka, tanpa perubahan yang terjadi pada era reformasi, emangnya saya bisa jadi gubernur? Hmm. Anda percaya bahwa Anda bisa kembali lagi ke uh, kancah politik nasional ini, mas? Saya ini manusia politik seperti yang Anda tanyakan, nggak hmm. akan hilang, Nggak akan hilang. Nggak akan hilang saya. Hmm. Anda kecewa nggak sih dengan Pak Jokowi? Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Setumpuk bukti sudah disiapkan untuk melawan di MK. Sementara itu hak angket yang tadinya diusulkan oleh Ganjar Pranowo ternyata masih mandek di partainya. Langsung saja kita kupas tuntas bersama dengan Mas Ganjar Pranowo di sini. Selamat sore, Mas Ganjar. Selamat sore. Mbak Apa berifan. kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dari MK langsung komplit loh. Habis ganti, bersidang di MK, ganti. belum ganti langsung uh, memberikan waktu buat podcast Political Show. Terima kasih ya Mas Ganjar. Ya. Gimana Mas melihat situasi hari ini? Semua berjalan biasa saja menurut saya. Ada satu tahapan yang mesti dilakukan, hmm. ada cerita yang mesti uh, didengarkan hmm. dan kemudian ketika uh, Terkait dengan hasil pemilu, oh, ada sesuatu yang mesti diluruskan. Sederhana hmm. itu aja. Hmm. Jadi, ketika kemudian satu tahap apa yang dilakukan oleh KPU sudah dilakukan, maka tahap berikutnya atau yang terakhir adalah di MK. Hmm. Dan saya kira, saya dan Pak Mahfud sedang menggunakan seluruh hak itu dengan satu harapan: masyarakat akan mendapatkan kecerahan hmm. dari seluruh proses yang ada. Okay. Ini kan sidang perdananya sudah digelar ya, Mas ya, Betul. di Mahkamah Konstitusi. Betul. Uh, selain Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, ada paslon lain yakni Anies dan juga Mohaimin yang menggugat hasil pilpres ini ke uh, MK. Tapi, ya. untuk Ganja Mahfud, <laughs> ya. uh, tapi untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud lebih dulu ya. Tapi untuk Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud sebenarnya goals-nya itu apa sih, Mas? Targetnya apa? Sebenarnya targetnya seperti yang saya sampaikan agar lurus kembali, hmm. demokrasi berjalan dengan baik, hmm. agenda reformasi Jangan ditinggalkan. Okay. Hutang nyawa yang kita miliki hmm. karena banyak anak muda satu berkorban, keluarganya hari ini tidak bisa mengetahui bahkan dia tidak tahu ada di mana. Hmm. Ya, itu sebuah proses panjang yang mesti kita hormati. Saya kira tanpa pengorbanan dari mereka, tanpa perubahan yang terjadi pada era reformasi, emangnya saya bisa jadi gubernur? Hmm. Emangnya saya bisa jadi capres seperti ini? Rasanya tidak. Partai saya waktu itu kan yang menjadi korban pertama karena 96. Artinya apa? Kami ingin menjaga marwah dari demokrasi ini. Apa yang menjadi pesan dari reformasi saat itu dan empat kali pilpres langsung saya kira cukup menjadi pembelajaran buat kita yang luber, yang jurdil, yang fair, gitu kan. Jadi pembelajaran itu yang perlu diberikan dan Mahkamah Konstitusilah sebenarnya yang hari ini punya kewenangan itu karena final and binding. Final and binding, final dan mengikat ya. ya. Di sidang MK tadi Mas Ganjar berulang kali mengutip soal kata reformasi ya. Tadi juga Mas Ganjar menyebut bahwa agenda reformasi itu tidak boleh kita lupakan. Ada kekhawatiran bahwa kita akan kembali ke era itu? Oh pasti dong. Hmm. Bagaimana kita tidak takut kalau kemudian dalam proses pemilu kali ini banyak cerita yang muncul? nya sekarang medsos kuat ya, yeah. semua bisa menceritakan. Oh, ada kadek nyolok sendiri, mm. ada kelompok orang nyolok sendiri, ada cerita sirekap. Oh, ini algoritmenya kok tetep gitu ya. Terus kemudian ada cerita yang ramai apa sih pansos kali ya, mm. atau money politics, aparatur yang eh, apa namanya diduga terlibat di sana. Jadi cerita-cerita ini cukup banyak mm. dan inilah yang kemudian menunjukkan kepada publik bahwa Ya sindiran pakar waktu itu saya kira di media sosial berubah hmm. di Amerika pemilu hari ini sore nanti ada hasilnya yeah. <laughs> di negara ini yeah. ah, paling tiga hari ada hasilnya di Indonesia sebelum pemilu sudah ada hasilnya eh rasanya sama hmm. rasanya terulang saya kira ada satu poster yang tanggal 5 Januari eh, videonya bocor yeah. itu nanti akan satu putaran akan begini akan yeah. begitu dan itu indikator. Hmm. Dan sekarang semua pada ketakutan, ya, menjadi saksi juga tidak mudah, takut, gitu kan, orang-orang pada terancam, begitu apa bedanya dengan Orde Baru? Gitu? Maka sebenarnya saya, sebagai prinsipal bersama Pak Mahfud tadi, tidak berbicara teknis. Maka, beyond dari semuanya itu, saya sampaikan, saya ingatkan satu: pendiri republik ini menginginkan kesetaraan, dan rakyat kemudian menjadi berdaulat. Dia yang menentukan. Kita, itu wakil-wakilnya saja. Yeah. Kedua, agenda reformasi yang sudah saya ceritakan yang membawa nyawa, nyawa lho. Yeah. Dan ketiga kemudian, keinginan egalitarian yang terjadi menjadi hak dari masing-masing orang untuk bisa duduk tanpa diintervensi oleh siapapun. Sehingga KKN atau anti-KKN okay. itu didengungkan pada saat reformasi. Dan KKN itu sekarang kan seringkali hanya dimaknai tunggal, hmm. korupsinya saja. Padahal nepotismenya dilupakan. Padahal sama kan. Hmm. Ada kolusinya, ada nepotismenya, dan tiga ini disebut dalam satu tarikan nafas. Hmm. Ada tap MPR-nya, gitu kan dan seterusnya. Nah, seringkali yang dua ini lupa. Inilah yang kemudian diingatkan oleh kita semuanya, termasuk tadi saya sampaikan, eh, ingat nggak waktu reformasi? Kira-kira gitu. Okay. Dulu itu dibatasi loh pemerintahan hmm. itu. Jadi ini bukan soal uh, menang atau kalah di Pilpres ya? Ketika menggugat di MK ya Mas Ganjar? Ini soal yang lebih besar daripada itu? Itu yang menjadi perdebatan selama ini. Hmm. Apakah ini ada kasusnya atau tidak ada kasusnya? Hmm. Karena praktek atau template yang selama ini terjadi, umpama di MK, oh perselisihan itu berapa suaramu, berapa ya. suaraku, titik. Hmm. Hasil itu di situ. Betul-betul risal di ujung. Hmm. Tapi proses ini seolah-olah di abaikan Itu yang sempat disampaikan oleh Prof. Yeah. Sriil, yang dikutip oleh pasangan Anda ya, oleh yeah, Pak Mahfud yeah, yeah. ya. Bahwa harus dilihat proses sebelumnya. Prosesnya. kan hasil hmm. ini tanpa proses ini hmm. tidak ada terjadi ini. Hmm. Gitu. Maka cerita uh, kemarin saya ngikuti di TV pasangan uh, 01, Mbak hmm. yang menyampaikan gugatan juga menceritakan kondisi serupa. Hmm. Tadi kami juga menyampaikan serupa. Medsos juga. Dan kita diingetin loh Mbak, hmm. tokoh agama ngingetin kampus coba Mbak masa mereka tidak didengarkan kalau negara sudah tidak lagi mendengarkan mereka yang tidak punya kepentingan lalu siapa yang kita dengarkan maka eh, dari proses inilah yang kita harapkan nanti betul-betul kita hanya butuh lima orang untuk menentukan nasib demokrasi ke depan siapa lima orang itu hakim konstitusi yang berintegritas tinggi dan punya keberanian tentu kami tidak akan mendikte kami sangat hormat maka, terkait dengan materi, okay. biarkan nanti proses pembuktian yeah. itu yang akan berjalan. Jadi, misi kita itu oke. Okay. Uh, Anda bilang bahwa kita hanya butuh lima orang hakim MK, sementara MK yang kemarin sempat menjadi bahan olok-olokan, <laughs> jadi Mahkamah Keluarga. Dan kalau kita flashback, ya Mas Ganjar, dari pemilu-pemilu sebelumnya, setiap ada sengketa soal hasil pilpres, itu sulit pembuktiannya. MK nggak hmm. mengambil keputusan yang progresif. Pada saat sekarang ini, di tengah krisis kepercayaan terhadap MK, Mas Ganjar masih percaya bahwa MK bisa memutuskan sesuatu untuk mengubah keadaan? Dari kalimat panjang pertanyaannya, ada satu kata yang hmm. saya mau pinjam ya. Okay. Progresif. Hmm. Progresivitas ini mesti kita dorong. Hmm. Maka kalau kita bisa mengambil lima hakim yang punya integritas, dan dia pasti intelektual, hmm. karena dia S3 semua, yeah. bahkan sudah ada yang guru besar begitu kan, hmm. maka kita percaya. Dan ingat, Mbak, MK sekarang sedang membawa beban yang hmm. sangat berat karena kasus MKMK. -MK. Berat kan ya? hmm. kredibilitas MK sedang berada di titik nadir, sehingga Pak Hartoyo dan kawan-kawan memang berada pada beban yang tidak ringan. Hmm. Inilah momentum untuk mengembalikan marwah itu. Maka, kalaulah kemudian MK bisa progresif, itu tadi, hmm. maka dia akan mendengarkan apa yang secara sosiologis terjadi di masyarakat. Saya kira tidak menunggu sekarang. Iya. Cukup bisa mengikuti medsos, para pakar, film Dirty Food, mm. <laughs> yang menjelaskan dengan sangat apik gitu. Iya. Terus kemudian ilmuwan-ilmuwan menyampaikan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mm. budaya, semua sudah menyampaikan. Saya kira cukup menjadi amunisi buat MK untuk okay. lebih progresif itu tadi. gitu, Sehingga kalau saya melihatnya, ya, MK akan punya paradigma Baru yang beliau-beliau, majelis hakim yang mulia ini menunjukkan kewenangannya, kapasitasnya, otoritasnya, bahwa mereka adalah the guardian of constitution. Itu Mas Ganjar masih punya harapan bahwa MK bisa. Kalau dulu kita melihat siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, siapa yang di tengah, hmm. kan kelihatan. Komposisinya pada iya saat dong. Batak, ambang batas usia iya. cawapres kan hakimnya cuma itu aja sekarang hmm. cuma delapan dari delapan itu profilnya juga bisa tahu maka yang merasa ya di antara hakim-hakim itu tentu dengan segala kebebasan hmm. untuk menentukan maka ini amunisi baru yang bisa ditunjukkan sekali lagi hmm. harapan besar kalau kemarin kita mungkin sedikit pesimis ini loh momentum untuk mengembalikan hmm. atau hmm. kemudian nanti makin terpuruk. Okay. Maka, Pak Mahfud menyampaikan, "Pernah lo MK Indonesia itu dicatat oleh dunia sebagai salah satu MK terbaik dengan putusan-putusan yang ada, sehingga Presiden, jurisprudensi yang pernah diputuskan ada, baik di dalam negeri maupun kita merifer ke luar negeri. Maka tadi, penasihat hukum kami menceritakan pengalaman beberapa negara, jadi kita juga harus memberikan dukungan." Tekanan hmm. sih saya kira ada. Hmm. Pasti ya. <laughs> ya Pasti. jadi tapi kan publik juga bisa memberikan dukungan. Hmm. Jadi tekanan publik kepada MK adalah dukungan. Hmm. Maka nanti akan muncul amicus curiae jadi sahabat apa peradilan gitu. ya dari beberapa tokoh yang kemudian atau kelompok yang akan menyampaikan saya kira itu bisa dijadikan sebagai hmm. sebuah uh, apa namanya sumber hmm. yang bisa dipakai oleh MK untuk mengambil keputusan. Tapi sekali lagi saya tidak akan mempengaruhi MK menghormati putusan para hakim. Apapun yang diputuskan, tugas kita adalah memberikan fakta, Oke. memberikan data kesaksian. Gitu. Tapi ini menarik, ya Mas Ganjar, dalam poin gugatan kan Anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar MK membatalkan hasil pemilu ya. presiden, tapi ya. tidak membatalkan hasil pemilu legislatif. Hmm. Ini agak sulit, Mas, karena kan ini pemilunya serentak begitu. Hmm. Gimana ini? Karena saya bukan pilek. Saya hmm. tidak mengikuti pilih okay. pilpres. Biar kami tahu kamarnya masing-masing. Hmm. Hmm. <laughs> Atau mungkin dari partai, uh, udah yang digugat pilpres aja gitu. Karena kan partai juga beberapa melakukan gugatan ya. Iya nanti makanya selesai. saya ambil yang porsi kami. Hmm. Karena kami prinsipal, maka kami bicaranya di situ. Hmm. Dan ini. Uh, hmm. tidak dalam kebersamaan gugatan ini memang hanya pilpres maka bicaranya pilpres. Oh jadi fokusnya hanya di uh, pilpresnya iya saja dong. ya, membatalkan hasil ya pilpresnya. Karena yang masalah di... capres bicaranya pilek? Oke. Okay. Karena karena ini pemilunya serentak tapi indikasi tsm-nya itu terjadinya lebih banyak di pilpres gitu. Nanti akan terjadi gugatan oleh para caleg. Oh, Oke. Okay. Oleh partai-partai. Hmm. Rasanya hari ini yang akan menggugat p tiga. Ya. Rasanya p 3 Jadi itu domain mereka kami tidak mau mencampur aduk. Oke, Mas Ganjar dalam poin gugatan Anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar pilpres itu diulang kembali ya maksimal adalah tanggal 26 Juni dan hanya menyertakan dua peserta yakni Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, Mas Anies dan juga Caimin. begitu tanpa Prabowo dan juga Gibran. Ini dasarnya gimana nih Mas? Coba mungkin. Teman-teman dari penasihat hukum menyampaikan. Kalau kemudian nanti kita bisa membuktikan bahwa ini TSM, hmm. kalau kita kemudian bisa menyajikan data fakta itu diterima oleh majelis, hmm. termasuk saya kira Mbak Rifana tahu kan, ya. di MK sendiri saat itu ada putusan MK-MK. Yang kontroversial. Sangat kontroversial ya. dan dihukum melanggar hmm. etik semuanya. Hmm. Di KPU berapa kali? peranggaran etiknya. Sampai diberikan sanksi oleh DKPP ya? Berkali-kali. Tadi disampaikan oleh hmm. salah satu lawyer muda perempuan kita, 4 hmm. kali loh. Enggak. Apakah kemudian empat kali berkali-kali itu tidak cukup hmm. untuk bisa menunjukkan sebuah kredibilitas? Hmm. Maka kemudian kalau kita membaca itu, loh ini loh prosesnya terjadi seperti ini, tapi mari nanti kita buktikan, gitu kan. Hmm. Dan tentu saja kita melihat Argumentasi yang kita bangun, prosesnya keliru, hmm. terus kemudian tata caranya juga kemudian panjang terlanggar, ya PKPU, ada juga penghitungan, kalau nggak salah tanggal 13 itu juga sudah keluar hasilnya. Loh, yeah. tanggal 13. Jadi ini nanti yang mau kita buktikan semua. Hmm. Mbak, kalau semua sudah berjalan kan TSM. Hmm. Kalau sudah TSM kan dia sudah keliru. Kalau sudah keliru masa masih ikut lagi. Yeah. Jadi candaan kemarin di Medsos itu, eh, hey, ini ada SPBU nih hmm. dipasang alat nih. Ya. Ternyata keluarannya keliru gitu kan. Hmm. Ukurannya tidak sama. Disegel langsung Mbak, nggak boleh operasi, ya. Mbak. Itu satu lagi izinnya dicabut, Mbak. Hmm. Dicabut. Anda meyakini ya bahwa MK akan bisa mengabulkan itu? Karena kan ini sulit ketika yang berkontestasi adalah putranya presiden yang masih menjabat sampai hari ini. Mbak Rifana merepresentasikan halayak pertanyaan. Hmm pesimis, mm. maka pertanyaan kembali ke awal tadi. Kenapa yeah. kami melakukan ini agar kemudian upaya yang kami lakukan itu betul-betul bisa membuka tabir apa yang terjadi. Soal putusan kita klarifikasi. Kita menelanjangi begitu. Tidak menelanjangi. Ya membuktikan mm. saja, membuktikan mm. saja apa yang akan terjadi. Mm. Kalau institusi ini kemudian dengan segala bukti, mm. kecuali buktinya tidak valid yeah. ya. Yeah. Kalau tidak valid kita harus diterima. Mm -mm. Tapi kalau buktinya valid dan tidak diputuskan. Ingat ya, akan makin banyak lembaga yang tidak kredibel. Mbak, orang tua bertanya kepada saya, kalau kamu sebagai seorang capres, ada tiga hal yang tersisa dari negara. Tentara, beras, dan kepercayaan. Mana yang hilang pertama? Tentara. Kenapa? Hmm. Karena masih ada beras dan kepercayaan. Kalau hmm. tinggal dua mana? Kepercayaan. Salah. Beras. Salah. Masa kepercayaan hilang? Kenapa beras? Masih bisa makan? Tidak. Hmm. Yang tidak boleh hilang adalah kepercayaan. Hmm. Tidak ada beras, tidak ada tentara. Maka kepercayaan yang harus ada. Hmm. Apa yang terjadi Mbak ketika tidak percaya? Jangan sampai terus kemudian muncul pembangkangan sosial. Yeah. Maka teman-teman saya menyampaikan, Pak Kanjar kita lawan. Cara ngelawan kita satu terukur, dua konstitusional. Partai kami mengajarkan itu. Okay. Jadi maksud saya, kenapa kami ke sini, kenapa kami ke MK? Mm. Ya orang yang mengatakan, eh hasil lu jauh sekali. Iya hasil saya jauh. Kalau kita pakai data KPU, mm. kalau kemudian kita bisa membuka katakan, counting sistemnya di IT yang ada di KPU katakan, di forensik dibuka, mm. bener Dulu awal awalnya kan, ayo servernya di mana? Nggak ngaku kan kalau mm. di luar, terus diakunya? sih si dekat masalah si Dekap itu hanya alat bantu alat bantu gimana mong dari awal itu yang dipakai kok akhirnya apa ditutup jadi, jadi anda nggak percaya penghitungan di e, itkpu ya bagaimana kita bisa percaya okay. maka kemudian e, menarik sih catatan-catatan hmm. dari analis itu iya ya surveinya kuikonya hmm. hasilnya persis sama plek yeah. gitu maka kalau kemudian orang menyampaikan sinikel itu Oke itu komentar, oke itu wawancara hmm. dengan CNN katakan. Hmm. Tapi faktanya terjadi nggak? Nah fakta inilah di pengadilan. Yang hmm. kita harapkan nanti saksinya, semua bisa membuka gitu ya. Cerita-cerita okay. itu. Oh, Mas Ganjar kan dalam gugatannya juga meminta agar KPU membatalkan perolehan suaranya Prabowo Gibran ya. Menjadi nol gitu. Nah ini dianggap oleh Mas Gibran ini sebagai suatu bentuk lawakan gitu. Ini gimana Mas responnya? Enggak, saya tidak akan mengomentari komentar. Maka nanti tinggal dibuktikan saja di sana. Hmm. Maka harapan saya coba buka. servernya KPU hmm. dibuka hmm. Uh, sistem IT-nya dibuka. Kalau komentar dikomentari, namanya juga komentar. Hanya pengadilan kan, mbak yang bisa hmm. membutuhkan, dan itu legal. Ya sama, pro kontra kalau komentar kan bisa. Tapi Mas Ganjar nyangka nggak sih kalau dapat suaranya 17 uh, persen gitu? Iya. Maka Itu di luar saya, di luar perhitungan uh, perhitungannya Mas Ganjar nggak? Maka tanggal 14 kan kami menyampaikan hmm. sorry itu. Ya ketika teman-teman wartawan, Anda percaya nggak suara saya segitu? Diam semua. Ya, ya gitu. Hmm. Dan mulailah kemudian bercerita-cerita. Jadi uh, perolehan suara yang hanya 17 persen itu, menurut Anda itu karena banyak digembosi begitu? Gampang aja, Mbak. Data mana yang bisa kami percaya? Hmm. Ketika Sirekap tampil, Bagaimana satu aplikasi Sirekap mm -hmm. di satu TPS lebih dari 300. Bagaimana kemudian ini bisa berputar angkanya sehingga sampai alih-alih IT mensimulasikan. Mm -hmm. Bahkan kemarin Pak Sekjen kami menyampaikan ada satu TPS pasca putusan masih berubah-ubah. Mm -hmm. Yang bisa melakukan dalam forensik. Tapi Agak hasil sulit dari kan, kan, internal percaya. timnya Mas Ganjar beda. Uh, apa namanya? Beda. Beda. Beda dan itu tentu saja saya tidak mau menyampaikan ini karena ya saya tidak mau juga mana buktinya gitu ya. Hmm. ya nanti biarkan dibuktikan di sana. Oke, jadi itu akan menjadi bahan nanti ya. Ya, mudah-mudahan. Uh, ya? saya, gitu. saya berharap ada IT, saya berharap pada forensik kalau itu terjadi, Mbak hmm. kita ikhlas Mbak hasilnya apapun. Ikhlas itu maksudnya siap menerima apapun, Ma. Oh iya. Oke. Okay. Pernah saya menerima, saya enggak hmm. mau. Enggak dari awal saya konsisten. Mas Ganjar, masalahnya uh paslon Anda kan menganggap bahwa kecurangan ini TSM dilakukan oleh uh, pasangan lawan ya, oleh paslon 2. Tapi dari sana juga menuding kecurangan bukan hanya dilakukan oleh kami, tapi pasangan lain juga melakukan kecurangan termasuk uh, dari kubunya Mas Ganjar gitu. Ada kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan yang menjadi bahan mereka untuk ke uh, MK begitu. Itu tadi yang saya tidak bisa hmm. komentar atas komentar. Hmm. Hmm. Maka hari ini tahapannya sudah masuk pengadilan. Ya, ayo kita buktikan di sana. Benar apa enggak? Saya mau nanya aja nih Mbak, bener nggak putusan MK itu bermasalah? Kalau nggak bermasalah nggak ada MKMK. Nggak -MK. ada MKMK, mk, -MK. Oke. clear. Ya. Bener nggak kemudian putusan apa, KPU bermasalah? Ketika kemudian dia harus menerima pendaftaran. Ya. Kalau nggak nggak ada, ada putusan DKPP. Ya. Simpel aja deh. Hmm. Bener nggak si Reka bermasalah? Hmm. Simpel tuh. Ya. Udah deh. Siapa yang bisa melakukan itu? Bongkar Maksudnya yang, yang melakukan itu adalah Orang yang punya akses terhadap kekuasaan gitu ya, Mas? Saya kira ya. Hmm. How Democracy Die buku itu menceritakan hmm. bagus sekali. Kadang-kadang demokrasi itu tidak dimatikan oleh tentara hmm. yang bersenjata tidak, oleh orang terpilih. Hmm. Itu buku loh. Ini menarik nih. Bukan menuduh. begitu. Artinya siapapun yang kemudian ingin berkuasa hmm. atau sedang memegang kuasa memang punya kecenderungan punya kecenderungan untuk selalu mempertahankan. Gitu. Kekuasaannya. Iya. Karena dalam poin gugatannya Mas Ganjar, Mas Ganjar tuh dan tim menulis bahwa Pak Jokowi 29 kali memberikan bansos selama masa kampanye Pilpres gitu. Itu menjadi pertanyaan juga bahwa apakah memang Mas Ganjar dan Pak Mahfud meyakini pembagian bansos selama 29 kali itu adalah bagian dari abuse of power untuk memenangkan putranya? Di DKI gambarnya sama warnanya. Enggak, satu warna itu aja sih, Mas. Setelah diklarifikasi, ya. ada warna lain, tapi ada warna itu, toh. Iya, ada. Kamu tanya deh, kenapa pakai warna itu? Ya. Mbak, kita kan bisa mengelak dengan kalimat dan apapun, hmm. tapi kita cukup dewasa dan belajar pada soal ya. itu. Silahkan ada mengelak. Mana yang legal, formal, hmm. dan mana etik? Ini nggak melanggar hukum kok, tapi melanggar etika. Etika bukan hukum, ya sudah, hmm. banyak kusir. Saya kan tidak bisa, Mbak. Dia wawancara gini, maaf tiba-tiba saya meludah di tempat Anda. Hmm. Melanggar aturan nggak? Enggak sih, tapi melanggar etika. Iya. Okay. Atau kaki saya sanain di meja. Yeah. Maaf aku buang air kecil di sini depan Anda. Enggak hmm. lah. Bansos, saya baca berita, hmm. dan tim hukum kemudian meneliti berapa jumlahnya, berapa naiknya, siapa yang membagi, hmm. bagaimana perankan bansos. Itu sebenarnya ukuran-ukuran yang muncul. Dan ada, saya kira kalau nggak salah dua 29. dua polling kalau hmm. oh, salah polling, LSI sama Kompas kalau nggak salah, okay. yang mengatakan penerima bansos punya kecenderungan memilih salah satu. Ya, ya, betul. Cukup mengkonfirmasi nggak? Itu bukan suatu kebetulan ya. Itu anda lihat bahwa itu adalah bagian dari grand design abuse of power untuk memenangkan paslon tertentu gitu. Emang sekarang terjadi pembagian yang masih nggak hari ini hmm. di tengah banjir dan bencana? Ada? Gak ada sih, Mas. Ya, udah. Besok saya pembagian bansosnya. <laughs> <laughs> Gak sih, maksud Saya begini, saya ingin menjelaskan itu fakta, itu data. Kalau itu nggak diakui, ya, Hmm. Kalau itu nggak diakui, ya, wes Tapi lima hmm. majelis yang kita harapkan nanti akan betul-betul bisa mencatat ini. Ya. Jadi, sebenarnya saya tidak akan mengatakan. Oh ini curang, hmm. ini kamu kekuasaannya menggunakan. Enggak, ini benar apa enggak yang saya sebutkan tadi? Hmm. Hanya itu aja. Katakan, oh iya sih itu benar, oh iya itu mempengaruhi. Oke, maka apa yang terjadi? Hmm. Yuk kita buktikan yuk. Nanti ahli kita buktikan, kita datangkan. Benar enggak yang seperti itu relate? Ada hubungannya dan saling mempengaruhi. Nah hmm. kalau itu kemudian bisa dilakukan, eh, masa kita akan mengatakan tidak lagi? Yeah. Dengan berbagai argumentasi yang berbuih-buih. Jadi oh. bagian bansos itu menurut Mas Ganjar adalah bagian dari untuk uh, memperpanjang kekuasaan yang tadi Mas Ganjar. Saya kira memang politik bansos ini terjadi di banyak negara sebelumnya ya. pada pemilu-pemilu sebelumnya. India. India terjadi. Saya kira Thailand waktu itu kalau tidak Thailand. salah itu ya. Jadi ada di beberapa tempat yang saya kira ditiru. Hmm. Bansos ini kayak karitatif dan masal ya enak. Hmm. Ya dulu ada yang nggak banyak, ada juga yang nggak setuju kan bansos ini nggak mendidik dan sebagainya. Hmm. Tapi dalam konteks politik enggak, eh, enak juga ternyata ya. Itu adalah cara paling mudah ya. Okay. Hmm. Uh, di, sampai di titik sekarang ya Mas Ganjar, kita kan kita flashback ya bahwa awalnya itu kan Mas Ganjar memang diendorse oleh Pak Jokowi. Terus kemudian seiring berjalannya waktu peta politik berubah, uh, Bisa jalan. Ada kecewa nggak sih dengan Pak Jokowi? Enggak. Saya berpolitik sudah lama, Mbak sejak mahasiswa. Hmm. Akan terjadi kekecewaan terus kalau kita berpikir idealita. Oke. Kalau kecewa enggak kaget, enggak, nggak kaget nggak, Mas? Enggak. Nggak kaget? Itu sebuah pilihan politik biasa saja. Hmm. Dari sana pindah ke sini. gitu. Dan itu semua predictable. Ketika kita ada mau dan kita apa namanya akan jalan, apakah sampai titik akhir nanti akan ada keputusan itu? Hmm sama Mbak. biasa saja di pdi perjuangan umpama, kami waktu sebelum rekomendasi kan dinamikanya bagus biasa saja sama marah-marah tidak tidak saya dipukuli gitu kan kiri kanan dicemooh enggak belum putus lagi ya. maka ketika kemudian kami bersama dulu katakan eh, cerita cerita yang nuansanya mendukung tapi tidak ya pada tingkat keputusannya berbeda hmm. Seperti voters. Voters itu ketika mau memilih awalnya, oh, saya suka dengan programnya. Tapi ketika kemudian datang, <laughs> tapi ini ada bantuannya, hey, konkret hmm. ini, ada duitnya lagi, gitu kan. Hmm, Maka Pak, sorry ya, gitu. Ya. Itu, itu akan terjadi. Jadi buat saya ini proses politik biasa. Ini proses saja. politik biasa. Dan saya sangat hormat aja kepada semuanya. Anda nggak kaget juga ya Pak Jokowi berada di titik itu? Tidak. Saya katakan sebagai sebuah pilihan itu tadi. Mbak, hmm. banyak partai yang waktu itu, bukan banyak sih, beberapa partai hmm. waktu itu sudah mengatakan, ganjar, ganjar, ganjar. Hmm. Pindah, selesai. Tapi kan <laughs> ini berbeda. Sama. Okay. Kan ini ada ada aktor, yeah. yang satu ada institusi. Di dalam institusi ada aktornya. Hmm. Dari sini berpindah ke sini. Kan sama, Mbak. Ketika kita flag base sedikit ya, dua pilpres yang lalu katakan dua tokoh bertarung Jokowi dengan Pak Prabowo oh, keras kandeng hmm. kaget ya? biasa saja itu akan bisa terjadi hmm. itulah yang terjadi maka kemudian sinikel yang sering muncul tidak ada musahabadi yang ada kepentingan abadi itu kemudian sinikal yang muncul bahkan hmm. kemudian ditambahin lagi pragmatisme yang akan muncul adalah, hmm. siapa dapat apa kapan di mana jadi menurut Mungkin Anda, tambah satu lagi berapa? Ya? Okay. Jadi menurut Anda apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya itu langkah politik biasa. Ya kalau saya sebagai pelaku hmm. dan kemudian apa melihat dinamika yang ada, yang hmm. seperti itu bisa terjadi. Hmm. Relawan saya banyak mbak dulu yang ke saya, lompat. Kurang asik sih pindah ke sana. <laughs> Terus kemudian eh, jangan dong kamu wangian ya, atau enggak, enggak, enggak. Oh ya udah pilihanmu di situ nggak apa-apa. Hmm. Tapi jadi, kan ini beda, ini kan bukan relawan, mas. Nah, ini ini panglima tertinggi loh, <laughs> pelaku politik nomor satu loh di Republik ini. Enggak, bobotnya kan sama. Uh -huh. Ada mau bicara apa? Ya. Memang suaranya kalau pejabat, intelektual hmm. yang tinggi, kaya, suaranya lebih dari satu. Hmm. Sama kan dengan yang ada di sana. Tapi kan infrastrukturnya, influence-nya. Justru itulah yang kemudian ini jadi persoalan yang diperbincangkan di hmm. MK setelah pemilu gimana mas hubungannya sama pak jokowi belum ketemu lagi sih komunikasi nggak belum utusannya sempat utusannya belum 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 saya kira sama-sama lagi sibuk kita kan? dengar udah ada komunikasi dari utusannya pak jokowi untuk bisa ngobrol sama mas ganjar siapa ya makanya kita tanya oh yang enggak, enggak belum belum ada belum. belum ada pintu komunikasi belum ada belum ada kok ragu-ragu gitu mas anda bicara utusan berarti sudah dapat informasi. Mm -hmm. Sampai tanya aja, anda ragu katanya. Yeah. Gitu. Kan ngomong tadi katanya enggak, bukan ragu sih. Mm. Butuh berapa kata belum untuk saya jawab? Mm. <laughs> Oke, okay, jadi belum ada ya. Oke, okay. uh, karena menarik nih postingannya Mas Ganjar mm -hmm. di Instagram. Ini saya kutip ya dengan Pak FX Rudi, teman seperjuangan tidak akan balik kanan di segala keadaan. Ini maksudnya apa, Mas? Mau nyindir siapa? Oh, enggak nyindir. Tapi saya cerita, cerita tentang cerita. Pak Rudi, enggak. Jadi saat ini di tengah. Barifana aja okay. mungkin terus berasosiasi. Enggak, Karena ini semua kemudian uh, bukan hanya saya ya melihat bahwa oh berarti saat ini Mas Ganjar uh, sedang merasa mungkin ditinggalkan oleh banyak orang gitu loh. Dan yang mungkin masih bertahan adalah Pak Rudi. Kalau politik orang saling tinggal meninggalkan cerita lengkapnya tadi. Hmm, hmm. Sesi pertanyaan sebelumnya tadi. Hmm. Maka ya terjadi nah saya ketemu Pak Rudi begitu hmm. dan beliau cerita bagaimana dinamika yang ada di bawah begitu hmm. yang menurut saya dia teman sejati hmm. sehingga di, di payung itu tuh mbak yeah. payung itu payungnya satu mbak ini hmm. karena payungnya satu Pak Rudi ingin mayungin saya hmm. jadi kan dia kehujanan nih yeah. aku deketin hmm. terus aku apa namanya tak rangkul gitu loh mbak berarti berbagi yeah, keadaan hujan biar kehujanan. Okay. nah memang saya kagak kaget karena dia narik tangan saya. Memang ada suasana kebatinan yang berbeda dan saya bisa paham. Suasana kebatinan apa nih maksudnya? Ya pasti Pak Rudi juga akan melihat situasi ini kok begini ya. Hmm. Gak menyangka? Kalau Pak Rudi saya kira iya. Dari ceritanya juga iya. Pak Rudi gak menyangka situasinya iya. akan seperti ini. Iya. Uh, tapi setelah pas capil pres ini, Mas Ganjar merasa banyak yang pergi nggak Mas? Ada yang datang, ada yang pergi, dan itu biasa itu seleksi alam ya, jadi kelihatan iya. mana yang bertahan ketika kita berada dalam kondisi terpuruk gitu. Itu satu rumus alam saja yang biasa gitu. Hmm. Saya pernah mengalami situasi-situasi seperti ini, maka saya katakan ini proses biasa saja kok. Nanti kalau saya ketemu dengan kawan-kawan yang ada di sana bagaimana? Tadi hmm. di ruang sidang, foto-foto ya sempat foto -foto ya. Sempetnya. Foto kita salaman, hmm. ketemu. Dan yang menarik mbak, para lawyer itu dulu di sana, sekarang di sini. Ya. Yang satu balik sana, satu balik sini. Hmm. Satu kutip sana, satu kutip sini. Satu menyangkal, satu mengiakan gitu. Hmm. Jadi menurut saya dalam konteks politik kan kepentingan. Hmm. Lalu diciptakan argumentasi kan. <laughs> Jadi buat saya, oke okay lah kita salaman aja. Ini kayak Mas Ganjar udah easy go lucky one, nih. udah santai Apa gitu. sih ya, mbak yang mau dipikirin berat. Biasanya orang kalau kalah Pilpres tuh ini loh mas. Eh? E, kalau kurang unggul di Pilpres tuh langsung down loh, Anak lama ya, loh. Kita sudah bisa ngitung, sudah bisa ngukur hmm. begitu ya. Apa yang akan terjadi dengan situasi seperti ini? Bisa lucu aja. Hmm. Maka kemudian aja jalan. Kemana ke MK. Tapi hasilnya tidak akan merubah. Loh, paradigmanya dong. Yeah. Kan ada ilmu pengetahuan, ada pengalaman, hmm. ada integritas di sana. Ya kita tunjukkan. Bahwa suatu ketika tidak mau. Kita sudah berusaha, hmm. mbak. Kalau sudah bertanding seperti ini, dari awal sudah saya sampaikan. Dari awal itu pemenangnya sudah kelihatan. Hanya Allah yang tahu sudah digariskan. Tugas kita adalah berusaha. Bahwa usaha kita ternyata tidak sesuai. Oh, caranya ternyata beda ya. Oh, ada cerita ini, ada cerita itu. Hasil akhirnya ini, ya sudah. Hmm. Tapi optimal yang bisa kita lakukan sebagai sebuah effort kita. Untuk melakukan clearance dari ya. seluruhnya itu, ya kita gunakan. Saya pasti akan berhenti, Pak, sebagai prinsipal, kan? Ya. Setelah ya. MK nggak ada lagi, Pak. Saya itu, akan berhenti. Itu langkah terakhir, ya? Iya, dong. Kita saya kira mesti berjiwa besar. Kan nggak bisa, Mbak, saya marah. Saya tanding sama Mbak Rifana, hmm. Mbak Rifana menang, terus kita gondok, gitu ya. Nggak bisa, kan? Tapi kalau menangnya dengan fair play, nggak ya gondok, dong. Oh iya, maksud saya. Nah, karena kemudian ada catatan, asumsi, bahwa ini tidak fair maka kita bikin fair melalui lembaga yang bisa memverkan hmm. tapi kalau lembaganya yang punya otoritas sudah memutus ya sudah mbak make ini hitam menurut saya hmm. tapi ketika publik atau anda yang mengatakan dan memaksa ini kami mengatakan putih kami tidak mau hmm. maka saya carikan ke hakim sampai kemudian saya cari bahwa ini adalah hitam hmm. tapi ketika kemudian hakim memutus itu putih ini putih ya nggak ya. ada Ainulin Binding, Pak, ya. nggak ada. mau apa lagi? Selesai buat saya. Oke, okay. uh, itu soal MK ya, ya. soal. Karena yang saya pikirin satu lagi uh -huh. sebelum saya lupa, kalau kita kontestasi, Mbak, yang kita pikirin memang kita dua. Kan ya. yang dipikir rakyat ini, kameramen, ya. ya, para pendukung, penata lampu, pendukung, pemilih. itu rakyat, Mbak. Ya. Kita bicarakan nasib kerja dia, pendidikan hmm. dia, kesehatan dia, harga beras dia, bagaimana kemudian rupiah. Hmm. Bagaimana investasi bisa masuk, bagaimana stabil, ada batasnya. Hmm. Oke, okay. uh, jadi nggak nyindir siapa-siapa ya tadi fotonya sama Mas Rudi ya, sama Pak Rudi ya. Emang Rifana tersinggung ya. Enggak, makanya oh, kan kita okay. nanya. Kita fair ya berarti yeah. Berarti gak nyindir oh, Mbak Rifana gak nyindir juga, siapa kan? ya? <laughs> Tapi ngerasa Pak Rudi <laughs> teman di dalam segala keadaan, yeah. dalam situasi But up and down. Kalau saya dengan Pak Rudi saya ngomong gitu, Mbak Rifana gak tersindir kan? Enggak dong. <laughs> berarti teman saya gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Kalau ada yang tersindir mungkin berarti, bukan teman saya gitu. Iya, yeah, iya, yeah. iya. Karena postingannya <laughs> agak ini loh, agak menyindir banyak orang mungkin ya udah teman maaf ya, lama. ya Gitu, kalau ada yang tersindir ya. itu kita nggak nyindir kok okay. itu karena hujan ya, ya, ya. soal hak angket ya. ya soal hak angket Mas Ganjar menjadi orang yang pertama mendorong agar hak angket ya minimal apa selain minimal rapat kerja ya Mas ya disampaikan oleh Mas Ganjar pada saat itu tapi soal hak angket motornya harus pdi perjuangan tapi sampai hari ini kita nggak melihat Pdi Perjuangan serius nih untuk mendorong angket, mas. Dari mana tahunya? Ya belum ada nih hilalnya, mas. Ya kalau anda masih mau apa menunggu uh, hilal kan hilal yang belum muncul, emang anda mau paksa untuk muncul? Berarti nunggu MK mungkin? Tidak, menunggu waktu saja. Hilal akan muncul pada saatnya. Hmm. Maka kalau hilal belum muncul tunggulah. Hmm. Kan nggak bisa kemudian anda cari alat untuk memancing hilal muncul. Hmm. gitu Pasti ada prosesnya. Diteropong, ditanya, hmm. didiskusikan. Kalau kemudian saya putuskan ini belum muncul, tapi saya putuskan muncul, puasanya gimana dong? Oke, okay. tapi tidak ada keraguan-raguan ya soal oh, mendorong akang Tidak, tidak, tidak. tidak. Hmm. Saya geser dulu ya sebagai non-prinsipal non kalau itu, yeah. sebagai anggota partai. Cuma hmm. saya tidak punya hak lebih banyak yeah, bicara betul. karena itu ruang parlemen, betul, itu hak yang politik. saya hormati. Yeah. Maka saya berikan pada partai. Tapi Bu Mega Fem, hmm. Pak Hasto berkali-kali hmm. menyatakan firm. Naskah akademik sudah siap. Oh udah, kami kan saya minimal juga pernah kan mbak. Ya, di panitia betul. angket, saya pernah di dewan. Maka kenapa ide itu muncul? Pun sebenarnya kalau proses ini tidak, maka yang bisa melakukan adalah hmm. dewan. Karena punya okay. fungsi pengawasan. Sesimpel itu aja. Tunggulah hilal akan muncul segera berarti bahwa ibu ketua umum bu mega itu firm, kemudian sekjen mm -hmm. juga firm, Betul. mas ganjar juga firm, tapi ada yang uh, kita dapat informasinya nggak firm. ketua dpr-nya sendiri mbak puan maharani kira, masih mbak belum firm, masih belum setuju dengan penggiliran hak angket karena ada beberapa faktor mas ganjar. pernah ada statementnya mbak puan nggak setuju? ya sampai sekarang belum ada statement juga. tidak untuk ada setuju. semua mengira-ira hmm. karena memang belum berjalan. Okay. banyak partai-partai juga kita lihat ingat nggak waktu pembukaan masa sidang. interupsi Interupsinya hmm. banyak. Ya. Lihat, lihat aja yang interupsi siapa dari partai apa. Kira-kira. Hmm. PDIP, part... PKB, PKS saja. Ya kira-kira itulah. Nasdem sampai P3 gak interupsi? Ya. Kira-kira. Hmm. Ya kalau itu mungkin memulai hmm. usulan angket kan dua fraksi. 25, 25, 25. orang. 25 kan cukup. Ya. ya. tinggal mereka berbicara. Tapi harus berbicara. mbak. Hmm. Mau apa enggak. Jadi proses sampai hilalnya muncul tadi itu ada proses negosiasi, hmm. ada proses ngintip di Makassar, ngintip di Aceh, hmm. ngintip di mana Papua gitu kan, okay. semua berikhtiar. Kalau buku Ketua umum ibu Mega setuju, firm gitu ya, anda meyakini bahwa Mbak Puan akan setuju nantinya, Ma akan bisa memuluskan ini, kan kan ini kuncinya nanti palunya di ketua DPR nih. Ketika terjadi dinamika siapa capresnya PDI Perjuangan, hmm. anda nggak menolak setelah gak ada. diputuskan. Itu ini adalah berbeda, jawaban mas. paling gampang. Enggak berbeda sama. Hmm. Jadi Mbak Puan pasti akan men mengikuti perintah Ibu Ketua Umum ya. Mbak Puan, Mbak Puan Ketua Dewan sangat paham persis hmm. pada soal ini. Hmm. Beliau mengerti persis karena beliau punya pengalaman di parlemen. Ojo ke susu. Hmm. Mbak, jangan-jangan mati muda. Hmm. Justru kemudian kita bisa tahu. Oh, kira-kira partai yang mau mana ya? Hmm. ya? Partai yang ini mana ya? Atau barangkali jangan-jangan, oh ini tidak ada kecurangan kok, selesai kan? Enggak, 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 enggak ada kecurangan. Lu kemarin bilang curang, enggak jadi. <laughs> enggak jadi curang, enggak tegak. Bukan tidak mungkin, Mbak. Tapi coba ingat, apa kata P3? Karena dia kemudian tidak lolos threshold Ada enggak kawan-kawan P3 katakan merasa tercuri suaranya? Atau ada enggak kemudian bukti yang bisa ditampilkan bahwa sebenarnya dia lolos? Atau partai yang lain? Ada nggak sengketa-sengketa antar calon-calon ya. legislatif Obama hmm. yang kemudian dia juga bermasalah kan? Loh, suaraku kemarin tinggi kok sekarang berkurang ya. Hmm. Anda nggak merasa mereka curang? Ada nggak keinginan untuk mengungkap ini apa sebabnya? Hmm. Sistemkah? Ya. Faktor eksternal yang menekankah? Integritaskah? Ya? Manipulatikah? Ya. Yang lain mana? Kalau kemudian mereka punya asumsi-asumsi itu, apakah tidak ingin dibuka? Hmm. Sebenarnya sesederhana itu saja. Okay. P3 juga udah siap menerima Pak Prabowo kalau mau bertandang gitu. Nanti karena. kita tanya. Ada wawancara ke partai-partai. Ditanyain satu persatu. Karena kalau P3 kan bagian dari kami. Hmm. Jadi waktu kita rapat dia setuju. <gitu> oh sudah ada jaminan setuju ya dari oh, Pak Mardiono? Oh itu rapat di depan kita semua bilang setuju. Pada saat itu kan posisinya lolos nih mas. Ya kan kalau pada result. saat itu dia belum merevisi maka masa saya percaya hmm. Mbak Rifana. Yeah. No, Mbak Rifana sekarang dari P3 kan yeah. enggak juga kan. Yeah, yeah. Maka sebenarnya yang yeah, yeah. terakhir. Yang aja, adalah omongan pertama ya. Iya dong. Pertama. Yang ketika belum tervisi gitu. Yeah. Belum terevisi. Tapi kalau jurnalis kemudian, oh saya habis tanya ini, tanya ini. Ya dulu ketua umumnya yang ngomong mas saya. Hmm. Okay. Hak angket ini kan objeknya menyelidiki dugaan pelanggaran... Uh, yang dilakukan oleh pemerintah ya dalam hal ini yang dikhawatirkan adalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden jadi memang objeknya itu untuk menyelidiki itu ya presiden menyelidiki semua proses yang nanti akhirnya terkait dengan hasil pemilu hmm. hmm. tentu memang belanya ada di pemerintah pasti okay. karena kalau penyelenggara kan enggak mbak penyelenggara independen ada ada informasi yang kami dengar bahwa pdi perjuangan sangat mempertimbangkan hak angket ini tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang lain yang ingin memakzulkan pak Jokowi. Iya sebenarnya kan angkat berkali-kali, hmm. tidak memakzulkan tuh. Hmm. Saya pernah di dua angkat nggak memakzulkan yeah. kok. Century dulu ya. Century sampai bbm, yeah. bbm nggak terlalu terangkat. Yeah. Dan beberapa kali angkat yang pernah muncul sebenarnya eh, biasa, tidak selalu. Kecuali hmm. gus dur ya waktu hmm. itu ya. Yeah. Eranya pun beda gitu. Tapi nggak perlu takut sebenarnya pada level itu. Hanya ke, kalau saya boleh bertanya kepada masyarakat. Dari sebelum cerita yang hari ini menggalaukan masyarakat, ya. khususnya yang memang galau gitu, hmm. perlu diungkap nggak sih? Hmm. Maka kemudian ada survei juga yang mengatakan sebagian besar setuju di angket. Jadi masyarakat juga ada kegalauan, kegelisahan itu. Apa sih dari misteri ini? Hmm. Emang masyarakat bisa mbak di ujung gunung di desa-desa angkat besok? Caranya gimana? Eh, aku nggak tahu. Banyak kemenangan, okay. iya, iya, nggak tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu yang punya hak, punya otoritas. Siapa DPR? Kita serahkan DPR, jadi goals-nya angket ini apa, Mas? Agar bisa membuka apa yang terjadi sebenarnya, hmm. tapi tetap menjaga Pak Jokowi sampai ujung pemerintahannya, ya. Kalau PDI Perjuangan, sikapnya sampai hari ini masih, loh, hmm. kan nggak menarik, tau Mbak. Iya. Masih hormat begitu, okay. masih hormat sampai hari ini, masih hormat, ya. Oke, okay. kalau nanti putusan MK tidak sesuai dengan harapan gitu mas. Tidak ada putusan yang progresif itu gimana? Ya kita tunggu saja hasilnya. Statement ini atau pertanyaan nanti ditunda pada tanggal <laughs> Selasa Kan pasti ada harapan itu, yang udah disiapkan dong. Tanggal 20. Hah? Pasti ada harapan yang udah disiapkan. Ya kan nanti kalau. Hmm. Coba pertanyaannya beda. Okay. Dibalik. Kalau putusannya kemudian sesuai dengan... Ya udah saya kasih pertanyaan dua deh. Kalau putusannya sesuai harapan gimana? <laughs> ya maksudnya sama kita tunggu juga gitu kan. Oh, maka harus pasti kita mesti siap. Yeah. Oh kalau begini Tapi kita harus Tapi harus bersiap siap untuk kemungkinan terburuk dan terbaik dong. Mbak saya harus melakukan sesuatu itu harus disiapkan dengan baik. Mm. Bukan sayalah kami gitu. Yeah. Kita siapkan dengan baik, kita hitung. Maka ojo ke susu tadi. Mm -mm. Termasuk saya kira di partai kawan-kawan itu menyiapkan itu juga ojo ke susu. Okay. Dihitung betul. Istilah saya tadi, oh jangan mati muda ya. Mm. Maka okay. ini kita hitung betul juga. Tapi kita serahkan pada majelis lah. Berarti nanti saya tanya setelah putusan MK keluar okay. ya. Oke. Okay. Mas Gibran oh, pengen ketemu. Lagi ya? Iya, iya, ya. boleh. Mas Gibran pengen ketemu loh sama Mas Ganjar. Masa sih? Iya. Emang ngomong sama Mbak Rifana? Ngomong sama teman-teman wartawan. Enggak lah. Udah WA. ada utusannya belum? Biasanya bisa WA-WA saya kok. Sekarang masih WA enggak? Mas Gibran kan sering WA-WA orang. Iya, tapi kayaknya ke saya belum. Itu. Oh, belum ya? Ngucapin Ramadan Badan -badan belum? nomornya belum hilang. Oke. Okay. Ngucapin Ramadan enggak? Nggak enggak, enggak ada, belum yang ya. masuk ya? Belum ya? Jadi belum ada ajakan juga untuk ketemu. Belum, tapi udah pengen ketemu loh. Kalau misalnya beliau pengen ketemu, Ganjar boleh, boleh. gimana? boleh ketemu. Silaturahmi masa putusannya urusan politik. Hmm. Kalau ketemunya ingin merangkul, gimana mas? Kenapa kalau harus sama saya gitu? Merangkul bukan dalam arti itu merangkul, sama-sama membangun negeri. Nah, saya perjelas nih, kata-katanya: "Kalau jika hmm. Hmm. bagaimana kelak itu nanti?" Aja nanti. <laughs> iya, <laughs> Tapi nggak menutup pintu kan, nggak menutup pintu. Kalau tali silaturahmi masa kita tutup sih mbak. Okay. Masa hanya gara-gara politik kita menutup rapat pintu kita, kemudian kita benci, kita antipati. Mm. Mbak saya kenal Mas Gibran juga udah lama, mm. kenal Pak Jokowi dan keluarga. Sampai Mas Etes mm. loh mbak. Yeah. Masa sederhana itu. Mm. Sorry ya nggak mau ketemu lagi Oke. Okay. Pada sama-sama kan kita orang Jawa Tengah, mm -hmm. saya sering ke Solo juga. Masa nanti kalau ketemu tertutupan gini nggak lah. Berarti nggak menutup pintu. Anak kecil itu. Oke. Okay. Kalau udah dewasa kan ya. Setelah ini Ganjar pernah ngomong ngapain? Kan waktu itu saya pernah nanya, Mas Ganjar um, mau jadi Youtuber atau apa gitu nggak? Setelah ini Ganjar pernah ngomong ngapain? Sekarang udah diminta orang, Mas Lapak Ganjarnya dihidupin lagi dong. Ah, gitu. Promosi UMKM. Promosi UMKM. Mm -mm. Eh, Jangan itu... jadi host podcast ya, ngambil, ngambil lapak saya nanti. Ini juga menarik lah. Ya ya, ini udah banyak soalnya semua tokoh politisi itu banyak yang jadi host. Ada yang kepingin uh, Mas Ganjar tetap dong perjuangin hmm. anak miskin bisa sekolah hmm. gitu. Eh tertarik uh, isu lingkungan dong Mas kita bicara ini. Maka kemarin teman-teman bicara banjir, hmm. isu kemanusiaan, isu perempuan anak. Jadi banyak yang ngasih dan kemudian mengajak saya. Jadi hmm. saya sih tertarik ya. Oke. Okay. Lalu itu suatu yang baru. Banyak, gitu. tapi kan Mas Ganjar manusia politik. enggak maksud saya mbak politik itu kan tidak harus dalam jabatan publik juga. Hmm. kalau titahnya takdirnya udah ke situ, saya lahir kan bukan jadi gubernur. Ya. saya lahir juga bukan jadi anggota dewan. saya lahir juga tidak langsung jadi capres. saya lahir juga sebagai anak yang sangat biasa dengan pertumbuhan hidup yang proses hidup maksudnya yang di <tuh> Lalu, dengan keras, hmm. gitu ya, bukan anak pejabat, Mbak. Hmm. Jadi, kalau kembali ke rakyat, ya, kita rakyat, eh, Mbak. Kembali ke rakyat, jadi bos, mereka cuma naga kita, ya. Yeah. <laughs> Tapi, jadi powerless itu buat politisi berat, loh, Mas. Hmm? Jadi powerless itu yang merasa buat berat politisi dan, itu berat, Yang loh. merasa berat dan post power syndrome, kan? Hmm. Saya ketemu mereka yang kemarin di Demak, asik itu, Mbak. Hmm. Pak Ganjar, gimana, Pak? Kabarnya tiga gitu. gitu hmm. asik bercanda. Ya, ketemu warga, jangan-jangan yeah. sekarang punya waktu ronda bersama rakyat, klasik loh. Hmm. Kemewahan loh mbak itu. Dulu nggak bisa dapat. Anda percaya bahwa Anda bisa kembali lagi ke uh, kancah politik nasional ini mas? Kenapa? Anda percaya? Saya ini manusia politik seperti yang Anda tanyakan, mm -mm. gak akan hilang. Mbak. Gak akan hilang. Gak akan hilang saya. Mm. Pasti saya akan punya apa ya, daya kritis, punya sensitivitas, punya nyali-nyali untuk melakukan itu, lakukan kontrol-kontrol dan sebagainya. Saya anggota partai PDI Perjuangan. Hmm. Nah, karirnya gimana nih di PDI Perjuangan ke depan? Karirnya gimana di PDI Perjuangan ke depan? Saya dari dulu sampai hari ini anggota PDI Perjuangan, jadi kader PDI Perjuangan sudah puluhan tahun, hmm. ya, dan melaksanakan tugas-tugas ini seperti ini. Jadi karir itu apa? Di jabatan struktural? Hmm di jabatan pemerintahan, ya. di eksekutif atau legislatif, hmm. yang mana? Sebagian besar dari anggota PDI perjuangan itu bukan pejabat ya. publik. Dan itu lebih banyak. Hmm. Mereka butuh pupuknya gampang, mereka butuh akses pendidikan, kesehatan. Mbak, itu kita bisa menjadi penghubung gitu ya. Kita bisa, apa namanya, berkarir seperti Anda sampaikan itu, untuk membela si rakyat ini. Si Marhen yang butuh bantuan ini, Pak. Hmm. Itu butuh. Eh jangan-jangan kalau Ganjar yang ngomong didengerin juga Bu gitu. hmm. Bupati izin ya, ya gitu. Ya. Saya Ganjar Pranowo pernah hmm. jadi Gubernur Jawa Tengah. Saya pun mungkin teman-teman saya kejadian di Demak, di Gerobokan. membantunya dengan cara gitu ya. Ya buktinya sampai ini saya pensiun jadi gubernur saya komunikasi eh, gimana banjirnya. Hmm. Saya mau datang ke sana, oke. Okay. Pak Kanjar bantu dong. Eh, Wadas kemarin ngasih tahu. Ya. Pak Kanjar ini begini. Eh, saya pasti pantau Ini saya banyak fotonya juga. Hmm. Digeras saya enggak gitu. Gimana masalahnya? saya teleponin lagi. Itu. Jadi cerita-cerita ini saya sampaikan dan siapa tahu saya fasilitasi juga bisa. Jadi Anda meyakini karir politik Anda enggak akan redup? Mbak, nah, kalau kita berpolitik, ya kita berpolitiklah. lah. Hmm. Berpikirlah sebuah visi kemanusiaan. Visi hmm. kebangsaan. Bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan. Dimanapun kita berada, okay. jangan pernah mati langkah karena di jabatan publik atau tidak di jabatan publik. Karena Curcir bilang dalam kehidupan nyata kita bisa hidup sekali, mati sekali. Tapi dalam politik kita bisa mati sekali, hidup berkali-kali. Jadi yeah. seorang politisi itu gak akan redup. Anda yeah. melihat karir politik Anda gak akan redup. Saya akan lakukan apa yang ada. Hmm. Hidup itu kita jalani saja dengan bahagia. Okay. Berpikir dan berbuat baik pada orang lain. Hmm. Semua akan melihat. Sebagai kader PDI Perjuangan ya Mas Ganjar ya, ya. Uh, dua pertanyaan saya terakhir. Sebagai kader PDI Perjuangan Tulen gitu, uh, Anda berharap bahwa PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan atau menyambut ajakan Pak Prabowo untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan? Karena ini kan sudah berkali-kali ya Pak Prabowo mengajak Ibu Mega bertemu, itu kan tujuannya pasti ingin merangkul gitu. Belum tentu. Hmm. Ibu Mega dengan Pak Prabowo saya kira tidak punya masalah, hmm. beliau pernah berbarengan gitu ya. ya. Jadi kalau soal komunikasi, saya yakin ibu bisa terbuka. Hmm. Tapi kalau di dalam pemerintahan kita punya pengalaman, hmm. pengalaman kita yang bisa mengedukasi kepada publik hmm. adalah kita tidak di dalam pemerintahan, okay. ya. Dan itu ternyata baik buat PDI Perjuangan. Tapi keputusan ada di ibu. ibu ketua umum. Tapi kalau saya sebagai kader, sebagai kader kita di luar pemerintahan itu bagus, hmm. memberikan satu pelajaran pendidikan politik, ada nilai politik hmm. yang tidak bisa ditransaksikan begitu saja dan itu menjadi giroh perjuangan kita. Kalau tidak hanya sekedar jabatan, tapi perjuangan itu bisa kita lakukan dengan cara apapun dan ada nilainya, ada moralnya. Tapi jadi oposisi itu berat, Mas. Dan kami pernah melakukan itu 10 tahun. Ya, 10 tahun. Habis itu kan langsung berkuasa ruling party selama 10 tahun. Udah hmm. merasakan enaknya terus kemudian susah lagi itu berat loh, Mas buat teman-teman Mas Ganjar mungkin. Orang hidup memang ada di sini terus, Mbak. Hmm. Orang aja ada cokro manggilingan berputar ya. terus. Nah, ini bagian dari perputaran saja, maka kita mesti siap. Emangnya kalau kita di bawah kita di bawah terus mbak? Enggak. Hmm. Kita di daerah juga. Up and down, nah itu. Di daerah kan kita punya kepala daerah mbak, hmm. masih bisa melakukan. Maka setiap rakernas PDI Perjuangan hmm. ada temanya. Hmm. Kita bicara rempah, bicara kemiskinan, hmm. bicara isu perempuan, bicara lingkungan. Karena itu yang mesti kita kerjakan. Hmm. Jadi bukan berarti eh, di pemerintahan pusat tidak ada, kemudian daerah juga tidak ada. Belum tentu belum tentu. Terima kasih Mas Ganjar Pranowo Sama -sama. sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk CNN. Terima kasih. Demikian ngobrol-ngobrol saya dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Saksikan terus podcast political show di YouTube CNN Indonesia dan juga live streaming di cnnindonesia.com dan saksikan terus berita-berita politik di CNN Indonesia TV dan cnnindonesia.com. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tokoh-tokoh lainnya. Tetap bersama dengan kami.